Granat aktif Rusia terekam menghancurkan satu lagi senapan mesin berat milik Ukraina. Senapan tersebut tampak disamarkan di antara semak-semak. Namun, berkat bantuan UAV atau pesawat tak berawak, senjata Ukraina berhasil diciduk. Rekamannya beredar di Telegram pada Senin 2 Oktober 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, senapan mesin berat Ukraina dihancurkan oleh granat aktif yang dijatuhkan dari UAV. Pukulan akurat granat yang dikendalikan pasukan operator Rusia berhasil merusak senjata tersebut. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan tersebut. Namun sayangnya tidak disebutkan jenis senjata yang digempur kali ini, termasuk lokasi penyerangan tidak disebutkan dalam narasi unggahan. Kendati demikian, rekamannya kini telah menuai berbagai komentar dari warganet. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.